Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video penyerangan yang mengejutkan ke posisi Zionis pada Rabu 13 Desember. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik rudal Hizbullah menghantam dua pangkalan militer Israel di Metula. Terlihat dua rudal melesat dengan cepat dan tepat sasaran. Alhasil, dua ledakan dahsyat tampak membumbung tinggi di wilayah Metula tersebut. Serangan itu juga diklaim melumpuhkan sejumlah tentara Zionis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.